Wah, ini kan si Atun. Kok dia bisa ada di sini? Aku malu, Bu. Kok ada Atun di sini? Hello guys, jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nggak subscribe, Caca sedih nih. Hele, sok drama kamu. Kamu jangan bilang gitu, Bo. Aku beneran sedih loh nih. Pokoknya subscribe ya guys, aku tungguin nih. 1, 2, 3. Yeay, thank you guys. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Bang Boy Gaming. Oke teman-teman, di video kali ini Bang Boy Gaming, si Caca dan teman-teman Bang Boy akan bermain game Roblox Brookhaven lagi. Dan di video kali ini teman-teman, kita akan buat challenge serba biru putih di Roblox Brookhaven. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys, supaya aku dan Bo makin semangat bikin videonya. Nah, bener banget tuh kata Caca. Oke, dan di video kali ini Bang Boy ditemenin juga sama teman-teman Bang Boy nih. Di sini ada si Mr. Ipin, ada Nartop, ada Ardan, ada Purple D, ada Aurel, ada Wanu Zair, ada Chris Yogi, dan ada Abizar. Oke, nggak usah berpanjang lebar lagi. Sekarang kita langsung mainkan aja gamenya teman-teman. Yuhuu. Nah, jadi teman-teman, di segmen pertama kali ini kita akan build rumah serba biru putih. Dan nanti kita akan lihat tuh hasil karya dari teman-teman kita. Apakah mereka memilih rumah yang cocok dengan biru putih? Langsung kita lihat saja. Nah, Cak, sekarang kamu sudah siap menilai? Siap dong. Oke, let's go. Dari yang pertama ini, Cak, ini ada rumahnya si Ardan. Wih, biru abu-abu ini, Ma. Oh iya ya, rumah ini kurang putih ya, Cak? Kurang. Nah, ini Ardan gimana nih buildnya nih? Tapi secara garis besar, ya lumayan ada putih-putihnya lah ya. Kita coba lihat sedikit di bagian dalam, Cak. Nah, kamu lihat di dapurnya nih, Cak. Waduh, ini cuma sedikit birunya. Iya ya, kurang banyak, Cak. Iya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke rumah yang di depan sini. Di sini ada rumahnya si Evan. Hey Evan, botak kau buta warna ya. Ini warna abu-abu ini, Evan. Iya, mana birunya? Aduh. Ya ampun, kok nggak ada birunya ini Evan ini, Cak? Wah, ini mah fix dia buta warna, Bo. Ya udah, kalau gitu si Evan, kamu baru ganti lagi ya. Udah ganti salah lagi nih warna hijau toska. Sudah, kamu aku putuskan mendapat juara terakhir. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke depan sini teman-teman. Nah, dan di sini, waduh, ada Wanu Zair, katanya slot habis, dia nggak bisa bangun rumah, Cak. Kasian banget dia, Cak. Udahlah, kamu jadi itu aja, gembel di jalan. Ya, jadi bangun gembel tenda aja. Nah ya, tepat, kamu bangun tenda aja di sini, Wanu Zair. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Di sini ada si Aurel. Wah, kesan rumahnya si Aurel ini ke Hawaii-Hawaiian banget ya, Cak. Oh, ini Hawaii apa banjir, Bo? Ya, antara Hawaii dan banjir lah ya. Tapi kalau banjir kan sampai di sini, Cak. Ini kan dia punya kolam warna biru nih. Kukira rumahnya banjir. Oke, kita lihat sedikit di bagian dalam, teman-teman. Nah, kalau lihat dalam rumahnya gimana nih, Cak? Sempit. Ya, emang rumah ini di lantai satunya kecil, Cak. Oh, ada lantai selanjutnya. Ada, tapi kita di sini cuma review sedikit aja ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada rumahnya si Purple D, Cak. Wah, boleh nih, aku suka birunya. Ya, ini birunya bagus ya, Cak. Iya. Tapi itu biru putih atau biru abu-abu? Kayaknya emang gak ada yang benar-benar putih deh, Bo. Nanti kita lihat lagi rumah yang selanjutnya kira-kira gimana. Oke, kalau gitu si Purple D, kita akan lihat sedikit di bagian dalam, Cak. Wow, ini biru putih dalamnya, Cak, kalau di dalam ini. Wah, iya nih, bagus ini. Agak banyak birunya yang rumah ini ya. Benar-benar. Ditambah lagi kesan kolam biru yang ada di belakang teman-teman, itu menambah poin. Betul. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, di depan sini ada rumahnya siapa nih di sebelah kiri?
Oh, ini rumahnya si Nartop, Ca. Wah, ini bagus juga, Bu. Iya, ini kayaknya birunya dari depan banyak banget ya, Ca. Bener. Oke, dan di depan sini tuh ada kolam renang. Jadi di dalam rumahnya itu, kok di dalam rumahnya. Dari luar rumahnya itu kelihatan birunya banyak banget, Ca. Iya, beneran loh. Ya ampun, coba kita lihat dalamnya. Ayo kita masuk, kita lihat dikit dalamnya. Wow, lumayan sih. Lumayan sih. Terus ini ada mainan dingdong-dingdongnya juga warna biru nih. Iya loh. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke rumah di depan situ, Ca. Di situ ada rumahnya si Indra. Waduh, ini birunya ya? Agak kurang banyak. Terus ini temboknya juga warnanya abu-abu, gimana ya? Abu-abu agak tua gitu ya. Iya sih, kita lihat dalamnya lagi. Oh, dalamnya juga ternyata lebih banyak abu-abunya daripada birunya, Ca. Birunya cuma di sini doang nih, karpet sepanggal. Iya loh, aduh. Oke, kalau begitu sekarang kita pergi ke rumah teman kita yang ada di bagian atas jalan, Ca. Let's go. Let's go. Nah, di bagian depan sini ada rumahnya si Abizar. Abizar ambil warna biru muda nih. Wah, ini biru pastel, Bu. Biru telur asin, aku suka. Iya sih, ini rumah biru. Tapi ingat, Ca, ini biru putih ya tema kita. Rumahnya Abizar ini biru hitam coklat ini. Iya juga, aduh. Iya bener-bener, aduh sayang banget. Aduh, tadi padahal kalau Abizar ini rumahnya ada putihnya. Ini auto juara ini, Ca. Iya, ya. Coba lihat bagian dalamnya, aduh malah banyak coklatnya nih. Ya. Aduh Abizar, ya udahlah Abizar, kalau gitu kayaknya kamu gak bakal menang sih kali ini di build rumah. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada rumahnya si Chris Shogi. Ini si Chris rumahnya biru tua campur putih ya, Cak ya. Iya, tapi ini masih terlalu sedikit, Bu, birunya. Betul, birunya dikit sih. Kita lihat coba masuk. Nah, benar banget, Cak, birunya sedikit sekali karena ini cuma di warna batu batanya ini doang yang biru, Cak. Iya, wah. Oke, kalau gitu sekarang kita putuskan dulu, Cak. Siapa yang mendapat juara satu di build rumah kali ini? Kalau menurut aku sih yang cocok buat juara satu itu rumah yang ada tulisan aksanya, Bo. Oh, rumah siapa tadi tuh? Kita lihat dulu. Tuh, di pojok. Nah, ini nih, sebelah kiri nih. Oh, ini adalah rumahnya si Nartop, Cak. Nah, betul. Oke, guys. Rumah biru putih kali ini yang menang, yang mendapatkan juara satu adalah si Nartop. Yeay. Dan juara duanya siapa, Cak? Ini si Bang Ucup. Oh oke guys, si Yusuf Gaming alias Purple D ini mendapat juara 2 guys. Yeay. Juara 3-nya siapa tuh? Juara 3-nya sih ini nih. Oh, ini punyanya si Ardan. Nah, selamat Ardan, kamu mendapat juara 3. Oke teman-teman, kalau gitu kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yaitu build avatar serba biru putih. Let's go. Oke teman-teman, setelah build avatar, sekarang si Caca udah ganti nih pakai biru putih juga. Kalau aku nggak perlu ganti ya, soalnya kan avatarku semuanya serba biru putih nih. Wah, curang. Ya nggak curang dong, emang aku udah biru putih, mau diganti apanya lagi? Juga sih. Kalau aku guys, ini aku pakai topi yang ada kupingnya, warnanya biru putih. Terus aku pakai baju sekolah sama jaket aku ikat di pinggang. Terus aku bawa-bawa boneka nih guys, sama tas warna biru. Wow, anak sultan nih bos, senggol dong. Oh iya dong, ini minta mama. Ele. Ya udah, kita lihat nih avatar pertama teman kita si Ardan. Dia menjadi seorang hiu megaglodon. Kok megaglodon? Megalodon. Ya ampun, mana ada megalodon, kok imut banget. Baby shark. Nah, betul itu baru baby shark. Nah,
kayak gitu tuh, Ca. Menurut kamu gimana nih? Keren gak si Arda nih? Lucu sih, cute lah, aku suka. Iya guys, oke kalau gitu Ardan kita sudah lihat. Dan kita lanjut lagi, di sini ada si Evan alias si Mr. Ipin. Ini kok kayak apa kok Mr. Ipin? Astaga, kayak cilo ini loh. Di sini Ipinnya lucu guys, dia pakai baju Ipin tapi pakai rok, pakai ekor serigala lagi, ya ampun. Ya bolehlah kali ini kamu ke tema komedinya kocak ya. Boleh lah, boleh. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke orang-orang yang tidak punya rumah di sini. Di sini ada si Daniel, Ca. Waduh, dia kenapa jadi sampah ya, Bo ya? Wah, ini sih kayak jadi ini dia, Ca. Orang yang nggak punya rumah jadinya tinggalnya di tong sampah. Aduh, kasihan banget. Dan dia di sini pakai kostumnya Messi, Ca. Tapi kok Messi rambutnya biru sih? Nah ini dia pakai rambutnya Pandu Gaming. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Di sini ada guru besar kita yaitu Lord Rino. Sungkem Lord. Sungkem Lord. Wah, menurut kamu gimana nih, Ca? Setelan dia, Ca? Nora. Kamu gak boleh jujur, nanti Lord marah loh. Ya, dia itu gini, Ca. Dia itu jadi suka mengambil tema robot-robot masa depan. Ya. Kamu nggak tahu ya, ini bapak mamanya YouTuber loh. Waduh, Sungkem Lord. Iya, Sungkem Lord, Sungkem. Sungkem, aduh, kok Leh. Tidur? Oh, kamu ditabok tadi tuh, langsung jatuh. Aduh, ampun. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Di sebelahnya ini ada si Wanu Zair. Wah, ini copy paste sih. Ini ngikutin si Daniel tadi ini pakai baju Messi. Iya, tapi ya agak beda nih. Ya, bedanya nggak pakai tong sampah doang, sama dia pakai headset biru, sama ada pet kecilnya nih di samping nih, Ca. Iya betul. Ya lumayan keren sih. Boleh lah. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Apaan? Itu ada siapa? Wah, ini kan si Atun. Kok dia bisa ada di sini? Aku malu, Bu. Kok ada Atun di sini? Iya, kok bisa sih? Wah, ini Atun beneran apa bukan nih? Oh, ternyata ini adalah si Aurel, Ca. Dia cosplay sebagai Atun dari atas sampai bawah. Ya ampun, bikin jantung dakdikduk aja, ku kira Atun beneran, aduh. Kalau Atun beneran, kamu tadi kenapa, Ca? Aku mau minta foto. Ili. Wah, ini Aurel paling niat ya, soalnya ini kostumnya mahal loh nih, Ca. Rambutnya aja udah berapa itu? Wah, iya sih. Wah, udah ini mah aku udah tahu juara satunya, udah selesai aja kita. Belum tentu, nanti kita lihat dulu teman-teman kita yang lain. Oke lah. Nah, selanjutnya di sini ada si Yusuf alias Purple D. Wah, berat ini dia bajunya. Aduh, ini bajunya kalau enggak juara ini kamu menjelekkan baju buatanmu sendiri, Bu. Wah, ini kalau ini baju paling bagus se-Roblox, Ca. Keren ini, terus dia ambil celana yang estetik-estetik gitu juga, abu-abu campur putih, Ca. Pakai celana tidur dia. Nah, itu terus di kamu lihat di lehernya tuh, Ca, ada apaan tuh? Itu ada rubah ceritanya. Oh, dia kayak gendong rubah gitu. Nah, tasnya juga kamu lihat tuh, keren banget, ada headsetnya tuh, Ca. Ih, aku suka tuh, lucu tasnya. Ya udah, nanti beli, kamu kan anak sultan. Iya, nanti aku minta mamanya dulu lah. Ups, bercanda. Gak lama lagi kan kamu udah bukan anak sultan. Marah lah dia. Oke guys, kita lanjut lagi. Di sini ada Sinar Top Gaming. Waduh. Ini kok ada kamera segala di sini, Ca? Ini dia lagi ngartis ini dia ini. Ceritanya dia YouTuber gitu. Oh, gitu. Ya. Ini pakai baju SD malah merah putih, udah dibilang biru putih malah merah putih, Ca. Terus dia pakai apa nih? Pakai Slayer ini.
Ya, mungkin tadi di build rumah dia menang secara kebetulan banget ya. Kalau di build avatar kali ini kayaknya punyamu paling buruk ya sejauh ini. kayaknya gitu deh. Aduh, oke, kita lanjut lagi. Di sini ada adeknya si Caca nih, alias si Indra SP. Boleh lah, aku suka nih, keren walaupun headsetnya hitam tapi oke lah. Ini oke, dari mananya kamu menilainya? Keren aja gitu setelannya. Matanya gak kelihatan kan, udah kayak anak-anak pang gitu kan. Eleh, kamu aku aja bilang aja ini model-model wibu ini. Betul banget. Pantesan aku mencium bau bawang goreng. Coba angkat keteknya, bau bawang itu. Kamu itu yang bau bawang. Mana ada. Oke teman-teman, kalau gitu kita lihat lagi di bagian atas tuh. Nah, di sini ada si Lord Abizar, Ca. Oh, so cute. Lucu sih, Bo, lucu-lucu bajunya tuh loh. Aku suka, cuma kenapa topinya gitu sih? Bener loh, tadi bajunya udah bagus ini, birunya itu pastel. Terus giginya dibuka lebar-lebar juga, kok kayak jontor gitu mukamu Abizar ya. Wah, ini sebenarnya udah oke, cuma sayang topinya aja sih warnanya kurang gimana gitu ya. Gak cocok sama itunya, Cak, sama bajunya. Coba kamu pinjemin topimu, Bo. Ih, gak mau dong. Wah, parah katanya, Bo, tadi dia bisik-bisik kamu gak keramas, jadinya dia gak mau pinjemin topinya, Bizar. Aku gak masalah keramasnya sih, Cak. Giginya itu loh, itu kamu lihat itu. Parah lo, dikatain lo. Ya gak ngatain, emang giginya kayak gitu. Iya sih. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada si Krisyanto. Oke, Anto. Boleh nih birunya nih, meskipun birunya biru neon ya. Ya, ini biru tua sih, Ca. Ya, tapi masih biru lah ya. Masih masuk dalam tema walaupun tidak mungkin juara. Oops. Iya sih. Ups, apaan kau? Lupa, aku udah bilang enggak mungkin juara. Aduh. Oke, ayo kita ke bawah, Ca. Nah, sekarang kita putuskan, Ca, siapa yang dapat juara 1 di build avatar kali ini. Oh ya, sudah pasti idola saya ini meskipun KW. Oke guys, jadi juara satunya adalah si Aurel yang cosplay menjadi Atun. Yeay. Nah, kita sekarang pilih juara duanya nih, Cak. Siapa nih, Cak? Aku suka si Baby Shark sih. Loh, Yusuf mana tadi, Yusuf? Itu dia nih. Oh ini, oke kita lihat siapa yang dapat juara dua nih. Coba dijejer si Baby Shark sama si Yusuf. Oke, kita lihat nih siapa yang dapat juara 2 nih, Ca. Tapi kalau Baby Shark nih kayak cosplay gitu loh, lucu loh. Iya sih, tapi ya kamu harus memilih satu di antara mereka. Masa kamu pilih 2, playgirl amat. Gak gitu ya, yaudah aku pilih Baby Shark lah. Oke guys, Baby Shark juara 2, yehey. Juara 3 siapa? Yusuf. Oke guys, si Purple alias Yusuf Gaming Official YT mendapat juara 3. Yeay. Yeay. Wah, itu padahal tadi Rino udah berharap juara 1 loh, Cak. Aduh, dia gak nyambung bajunya. Iya, dia udah berharap banget tadi nih. Padahal kan dia bilang dia cosplay menjadi robot masa depan, Cak. Kalau ada juara 4 juga, yang juara 4 mah ini aku sih. Abizar, banyak sih yang lebih bagus. Kamu paling juara terakhir, Rino, udah gak no debat itu. Oke teman-teman, kalau gitu sekarang kita konvoy menggunakan mobil biru atau yang berwarna putih menuju ke grocery. Let's go. Yeay. Oke teman-teman, di sini aku dan si Caca udah pakai mobil balap seperti ini. Dan teman-teman lainnya nih pakai mobil yang kayak gini semua nih teman-teman. Wah, lumayan keren ya. Dan di sini kalian lihat juga ada truknya tuh, si Rino tuh yang pakai. Dan di sini ada mobil tank juga yang kawal kita. Sementara yang paling depan ada orang yang naik sepeda tuh guys. Waduh, kok gitu ya? Oke lah, kalau gitu sekarang kita gaskan menuju grocery. Let's go. Aduh, ya ampun, ya ampun. Ditabrak dong. Wah, si Rino gaming pelakunya, Cak. Wah, tapi dimaksin deh soalnya tulisannya bagus. Ya, ditabrak lagi. Wah, mereka pada barbar semua, Cak. Kita di belakang aja, takut aku. Iya, mana mobilnya gede-gede lagi.
Iya, padahal kan kita di sini mau jalan santai aja ya, Cak ya, bukan mau balapan ya. Bener banget. Oke guys, kita sudah sampai di grocery nih. Wah, ini si Rino cocoknya jadi perampok sih pakai mobil kayak gitu. Oke, sekarang kita cari makan atau minum yang warna biru atau yang warna putih. Cari. Oh, ada nih. Kita dapat air mineral nih, Cak, warna biru nih. Asik, sehat. Udah pasti dong. Kita sehat banget, guys, kalau biru kayak gini. Soalnya kita bisa minum. Betul. Es krim juga ada kalau nggak salah yang warna biru. Oke, kita langsung cari es krimnya, guys. Let's go. Nah, itu kalau nggak salah es krim biru itu yang rasa bubble gum. Nah, benar. Sedapnya. Kita bisa makan es krim nih, guys. Kalau ada mixue sih, aku ingin beli mixue. Aduh, aku jadi pengen. Ya udah, beli aja sana, Cak. Ya udah, aku offline, aku off dulu ya. Kurang ajar sekali guys. Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy, si Caca dan teman-teman Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini mohon dimaafkan. Oke, see you next time guys. Bye bye.